menggunakan hidung ya. Tangan kiri nak kena genggam bapak. He can cook and he's very cute. Cakap macam itu tau. Okay. Cikis cakap itu tau. Okay. Kira macam saya tak tahu cerita rasa adalah sedemikian. Kalau you want to be hot, it's like this. This is the way to be. Okay. Ini cara. Yes, this is the new hot. Dia kelakar. Dia kelakar. Dia boleh masak dan dia cute. Adakah tunang anda jealous bila dengar macam tu? Kalau pada saya, ha. Tak kena lah. Ada jugalah. Ha. Ya. Tapi saya cuba macam mana cakap dia nak try to make her understand lah. But yang penting saya setia lah dengan dia. Wah, saya sisi sih! Macam ni, tu lain lah. Okay, bagaimana kan kalau misal kata ada di antara kita termasuk Zara Smile, juga ada video sedang trending sekarang ni. Kalau kita dah buat video trending kita sendiri macam video macam mana? Tips. Share sikit lah. Untuk buat video yang trending. Eh, dia tak ada mic lah. Bukan subuh. Lepas main subuh lah ke sebelum? Lepas main subuh, okay? Ambil video lepas main subuh. Apa lagi yang dapat dikongsi? Tips-tips untuk membuat sebuah video lebih viral? Sebab kau mungkin ada yang bertanya, kenapa kita nak buat video viral? Banyak-banyak kegunaannya. Antaranya kita boleh... Kalau tak viral, buat video buat apa? Kita nak buat video. Kita boleh melariskan sesuatu produk, melariskan satu message ke dan sebagainya. Cara terbaru untuk kita meluaskan lagi satu message, macam mana? Ya, lagi pun saya buat video ni suka-suka je pasal ada Vine lah. Mungkin anda semua tahu ada Malay Vine semua lah. Saya buat video suka-suka lah, saya okay. Nak try lah. Tapi okay, dapat respon di situ dan after that dapat respon, ramai orang macam follow saya dan okay, saya nak buka page sendiri. Jadilah Syazwan Yunos Zaman Melayu. Dari situ saya try dengan idea lah macam mana nak. Bukan senang kita nak buat orang ketawa kan, memang susah. Memang susah nak buat orang ketawa. Saya respect lah orang pelawak-pelawak semua yang kat luar sana yang dia buat orang ketawa. Saya betul nak respect orang. Bukan senang lah buat orang ketawa. Jadi saya buat lah, saya dapatkan idea. Mungkin saya mahu buat seorang bapa dan anak. Dan dari situ kalau tak dua je. Habis kat rumah, kat dalam bilik saya ada ni lah, pakaian mak saya ni, pakaian mak ni, mak saya ni tudung semua kan. Habis di situ lah, dapat buat baru lah, jembat lah. Hafiz. Dari situ, cubalah saya rekod, tengok, nakal tak? Kadang macam, okey lah, rekod. Lepas tu, try to compile everything together. Go je lah, just upload lah, tengok korang punya respon macam ni. Dan saya terkejut lah. It's very viral lah. Jalan cerita pada anda juga penting kan? Penting juga, tak boleh. Susah lah. Kadang kita buat, saya buat macam ni, orang tak diterima. Ada orang kelakar ni, ada orang melimpik di sini. Apakah mungkin komen yang paling negatif yang pernah anda bertiga dapat? Yang paling negatif, sebab terlihat banyak komen positif. Yang paling negatif ni apa mereka katakan pada anda? Sebab bila anda lihat mungkin terkuris hati, macam mana? Cuma bahasa-bahasa kiasan